I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so. It's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on a beach, and then at night I'll sing your favorite. Oke, teman-teman, balik lagi di channel Lucky Droney. Ya, sekarang saya sudah berada di Gerbang Tol Marunda, ya. Gerbang Tol Marunda, dan ini gerbang tol yang paling ujung timur ya, teman-teman. Sudah siap ya, sudah siap semua rasanya. Mesin-mesin tapping juga sudah diinstal ya, sudah tidak ada nampak pengerjaan lagi di sekitar gerbang tol Marunda ini ya, teman-teman. Mantap sekali ya. Kita coba mendekat ya ke gerbang tol Marunda. Kita lihat sekitar penampakan ya yang ada di gerbang tol Marunda ini ya. Ya, buat teman-teman yang baru saja bergabung, ini adalah ruas tol Cibitung Cilincing ya, yang tergabung dalam ruas tol Jor 2. Ya, sisi timur yang sudah selesai pengerjaannya, di mana di 2 tahun lalu ya sudah ada yang sudah beroperasi, yaitu seksi 1 Cibitung Telaga Asi, dan sekarang dilanjutkan dari Telaga Asi sampai dengan Tarumajaya, dan sekarang yang terakhir adalah dari Tarumajaya sampai dengan Cilincing ya, yang berakhir di junction Cilincing. Ada gerbang tol Semper di sebelah sana, nanti kita akan ke sana. Tapi di sini juga ada gerbang tol Marunda ya. Nah, gerbang tol Marunda ini saya sudah pernah singgung untuk mekanisme pengenaan tarifnya. Ya, nanti ruas tol Jor 1 ya. Ruas tol Jor 1 yang bertarif 16.000 ini nanti sudah dikenakan di sini ya, teman-teman. Sudah dikenakan di gerbang tol Marunda ini. Kalau teman-teman nanti berlanjut ya sampai dengan ruas tol Jor 1 di depan sana ya, karena ruas tol ini terkoneksi dengan ruas tol Jor 1. Ya, ruas tol Jor 1 ya, tol Cakung Cilincing. Cacing ya, tol Cacing ya, yang terkoneksi di simpang Susun Cikunir dengan ruas tol Jakarta Cikampek. Nah, tapi di ujung sana ada gerbang tol lagi ya, gerbang tol Semper. Saya sudah sempat singgung tuh. Itu gunanya gerbang tol itu buat apa ya? Sedangkan di sini 16.000 sudah dikenakan di sini ya, teman-teman. Tapi di sana ada gerbang tol lagi tuh ya. Buat teman-teman yang belum tahu bisa cek videonya. Sebelumnya saya sudah pernah jelaskan ya gerbang tol di Semper di junction Cilincing itu untuk apa. Oke, kita coba terbangkan drone deh di sini untuk kita lihat penampakannya sudah seperti apa ya kalau dari atas. Ya, terus saksikan. Terima kasih. Oke, teman-teman, drone saya udah terbang. Kita akan lihat ya penampakan dari ruas tol Cibitung Cilincing yang sudah selesai pengerjaannya ya, konstruksinya. Dan bisa dilihat di sini ya, marka jalan juga sudah selesai dikerjakan. Kemudian lampu penerangan jalan juga sudah selesai ya, sudah tidak ada lagi pekerjaan di sekitar sini. Jadi rasanya ruas tol ini memang sudah siap untuk dilewati ya, digunakan ya, teman-teman. Dan diharapkan ya nanti 1 atau 2 minggu sebelum Lebaran ya, dari pihak pengelola bisa memfungsionalkan ya dari ruas tol ini ya, jadi bisa digunakan, bisa dilewati. Untuk tanggal pastinya nanti akan saya kabarkan lagi ya di channel ini. Stay tune aja ya terus teman-teman di channel ini. Ya, mantap sekali. Kalau saya ingat-ingat ya, 1 tahun 2 tahun yang lalu ketika saya liput ruas tol ini ya, di titik ini nih ya,
Di depan sana itu kan kanal banjir timur tuh ya, kali ya, kali kanal banjir timur ya. Kayaknya lama banget ya girder itu bisa melintang di atas kali itu ya. Apalagi dengan adanya pandemi, kemudian ada kasus juga ambruk ya waktu itu di Sungai Tiram. Akhirnya pihak pengelola bisa melalui itu semua dan bisa menyelesaikan ruas tol ini di tahun 2023 ini. Nih, ini kanal banjir timur nih ya, teman-teman. Ya, dari pihak pengelola mengharapkan dengan adanya ruas tol ini, teman-teman kalau yang dari arah kawasan Cibitung ya untuk mengarah ke Tanjung Priuk, waktu tempuh yang akan diperlukan itu bisa di bawah 30 menit loh, teman-teman. Ya, 30 menit karena ruas tol ini bisa dipacu dengan kecepatan 100 km untuk bagian dari Cibitung sampai dengan gerbang tol Marunda di depan sana tuh ya. Nah, setelah teman-teman melewati gerbang tol Marunda dari arah Cibitung nih ya, ke arah sebaliknya nih ya, yang tadi teman-teman saksikan tuh ya. Ini kita kan mengarah ke gerbang tol Marunda. Nah, ke arah sebaliknya ke arah Tanjung Priuk itu harus kecepatan di 80 km per jam. Jadi dengan waktu tempuh sekian ya, dengan total panjang 34,7 kilometeran dari Cibitung sampai dengan Tanjung Priuk, seharusnya waktu tempuh yang diperlukan bisa di bawah 30 menit ya, sekitar 20 menitan lah ya. Jadi jauh lebih cepat pastinya ketimbang teman-teman harus melewati Cikunir ya, yang memang kalau di hari-hari biasa pasti udah padat banget tuh ya, tol Jakarta Cikampek dari arah kawasan industri Cibitung, Cikarang ya, mengarah ke arah Cikunir, Pekayon sekitarnya itu kan padat banget ya, pasti macet tuh ya dari arah Jakarta ataupun dari arah Cikampek. Nah, kiranya ruas tol ini bisa menjadi solusi untuk teman-teman yang pengen berkendara ataupun mobilisasi begitu ya, dengan waktu tempuh yang jauh lebih singkat ya. Oke, ini kita coba ke arah Tarumajaya dulu ya teman-teman, ke arah Tarumajaya. Buat teman-teman yang mungkin masih baru ya, ataupun baru aja bergabung di video ini ya, ataupun di channel ini, masih bingung ini tolnya di mana sih ya, saya mau masuk lewat mana sih, pintu tolnya ada di mana aja sih. Ini ya, ruas tol ini ada 5 pintu tol ya teman-teman, yaitu di Cibitung ya, itu terkoneksi dengan tol Jakarta Cikampek. Tol Jakarta Cikampek nanti teman-teman kalau arah dari Cikampek terus udah lewat kawasan industri ya, MM 2100, keluar aja tuh di Cibitung ya. Keluar di Cibitung, langsung mengambil arah ke Tanjung Priuk. Nah, akan ketemu dengan ruas tol ini. Kemudian yang kedua ada di Telaga Asi ya. Gerbang tol Telaga Asi terkoneksi dengan Jalan Teku Umar ataupun Jalan Raya Pantura ya, yang biasa teman-teman kalau mudik pakai motor dari arah Bekasi mau ke arah Cikampek, nah itu pasti melewati jalan itu tuh. Nah, ruas tol ini terkoneksi di pintu tol Telaga Asi juga lewat jalan tersebut ya. Kemudian yang ketiga ada pintu tol Gabus yang terkoneksi dengan Jalan Sri Amur di sekitar desa Gabus ya, ataupun wilayah Tambun, Tambun Utara. Itu memang di sekitar situ jalannya masih kecil ya, di sekitar Gabus tuh ya. Berikutnya ada pintu tol Tarumajaya. Nah, inilah yang teman-teman saksikan sekarang. Ini adalah simpang susun Tarumajaya ya, yaitu seksi 3 dari ruas tol Cibitung Cilincing yang sudah beroperasi sampai video ini ditayangkan ya, dan akan terus beroperasi pastinya ya. Nah, ini gerbang tol Tarumajaya ini terkoneksi dengan jalan raya Marunda Makmur ya. Jadi teman-teman Marunda ya, yang mau ke arah Cikampek ya, yang biasa mungkin harus lewat tol Jor 1 dulu, nah bisa jadi pilihan nih masuk ke ruas tol ini ya, untuk bisa mempercepat waktu tempuh mengarah ke arah tol Jakarta Cikampek saat ini ya teman-teman. No, luar biasa ya. Ini adalah flyover Tarumajaya. Nampaknya di sisi dari arah Marunda masih belum ini ya, belum dibuka ya jalannya ya, setengahnya lagi tuh ya kalau diperhatikan. Ya, tapi sudah bisa dilewati ya oleh kendaraan untuk overpass Tarumajaya ini, sudah sejak lama sudah bisa dilewati. Ya, itu dia gerbang tol Tarumajaya ya teman-teman, terkoneksi dengan jalan raya Marunda Makmur ya. Ya, diharapkan dengan sudah tersambungnya ruas tol Cibitung Cilincing ini ya, sampai dengan Cilincing yang sampai saat ini masih sampai dengan Tarumajaya ya, nanti ketika sudah difungsionalkan kiranya sudah nyambung tuh sampai dengan Cilincing, terkoneksi dengan ruas tol Jor 1, ruas tol Jor seksi E, tol Cakung Cilincing, bisa lebih meramaikan ya ruas tol ini dan bisa menempuh perjalanan dengan jauh lebih singkat lagi ya. Nah, apalagi nanti ada akses ya, ada akses pintu keluar ke pelabuhan Kalibaru di sekitar Sungai Tiram. Nah, itu masih banyak yang belum tahu juga tuh. Jadi truk-truk yang nantinya ke arah Tanjung Priuk untuk mengarah ke terminal NPCT 1 ya,
NPCT 1 namanya itu ya, di Kalibaru, itu bisa lewat ruas tol ini. Jadi bisa langsung punya akses langsung begitu ya ke pintu terminal NPCT 1. Nah, cuma memang saya dapat kabar direncanakan di tahun ini nih sudah mulai dimulai di groundbreaking ya di tahun 2023. Nah, nanti kita lihat aja nih perkembangannya seperti apa. Karena pengelolanya beda ya, pengelola tol Cibitung Cilincing dengan akses pintu keluar ke arah pelabuhan Kalibaru itu pengelolanya beda ya, teman-teman. Nah, posisinya ada di mana sih? Ya, pintu tol apa ataupun akses keluar masuk ke arah pelabuhan Kalibaru itu nantinya, nanti setelah melewati gerbang tol Marunda nih, nanti ada pintu akses pintu keluar masuknya ya, teman-teman. Nanti mungkin saya akan tunjukkan ya bagi yang belum tahu ya. Ya, untuk mekanisme pembayaran dari ruas tol ini pastinya akan memakai sistem pembayaran tertutup ya. Nanti teman-teman ketika ruas tol ini sudah beroperasi ya, melewati dari arah Cibitung. Nah, itu tarif yang sudah berlaku sampai hari ini ya, video ini tayang, itu Rp54.000 ya teman-teman, dari Cibitung sampai dengan gerbang tol Marunda ya, sampai dengan gerbang tol Marunda itu Rp54.000 ya, dari seksi 1 sampai dengan seksi 3. Karena yang seksi 4-nya masih gratis nanti ya, nanti belum bertarif dulu ya, Rp54.000. Jadi menghitung tarifnya dari Cibitung sampai dengan Tarumajaya dulu. Nah, tapi di gerbang tol Marunda ini teman-teman juga harus langsung membayar tarif tol JOR 1 yaitu Rp16.000. Jadi kira-kira teman-teman harus menyiapkan dana itu sekitar Rp70.000 ya. Golongan 1 di gerbang tol Marunda ya, teman-teman. Nah, tapi nanti ketika di ujung nanti teman-teman enggak melewati ruas tol JOR 1, nah, Rp16.000-nya itu bisa dikembalikan teman-teman. Jadi bisa masuk lagi ke saldo e-money teman-teman sekalian. Jadi mekanismenya memang seperti itu ya. Jadi gerbang tol Marunda ini juga akan membayar tarif tol JOR 1 sebesar Rp16.000. Itulah yang saya bisa informasikan berdasarkan informasi dari pihak pengelola ya teman-teman. Jadi memang mekanismenya agak beda nih di ruas tol Cibitung Cilincing ini. Ya, ini dia gerbang tol Marunda. Mantap sekali ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian akan kehadiran ruas tol ini, dan bisa menjadi akses yang baru buat teman-teman sekitar Jakarta ya, ataupun Cibitung, untuk bisa mengakses Tanjung Priuk ataupun arah sebaliknya. Sampai di sini dulu video kali ini. Nanti kita akan lanjutkan kembali ke arah Junction Cilincing sudah seperti apa penampakannya. Jadi stay tune terus di channel ini. Terima kasih. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been? Tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flat.